Jadi aku sekarang mau ngebuat masakan yang lagi viral di aplikasi sebelah, yaitu gacauan carbonara. Tapi aku belum ada bahan-bahannya, jadi kita langsung aja beli gacauannya, beli susu latte dan keju. Let's go. Thank you.
Awalnya aku mikir ini tuh gak bakal cocok di lidah aku, tapi ternyata ini tuh enak guys. Menurut aku, hack gacuan ini lebih cocok buat kalian yang bosan makan gacuan gitu-gitu aja. Dan setelah dimasak kayak gini, dia tuh pedesnya emang agak berkurang, jadi kalian bisa tingkatin levelnya satu tingkat dari yang biasa kalian pesen. Dan buat kalian yang gak suka keju, kayaknya tuh gak bakal cocok sama rasa ini, karena ini tuh kejunya berasa banget dan lebih creamy gitu. Tapi kalau buat coba-coba, ini tuh rasanya masih oke banget dan masih bisa kemakan. Cuma aku ngerasa kalau dimasak kayak gini tuh emang lebih ngenyangin, jadi aku tuh sampai nggak habis makan udang kejunya. Nah ini tuh series teflon terbarunya dari Maxim, selain anti lengket, dia tuh juga udah anti gores. Jadi udah aman banget buat kalian yang mau pakai sutil atau peralatan masak yang berbahan stainless steel. Aku beli ukuran 22 cm ini cuman di harga 90 ribuan aja loh. Linknya aku cantumin di deskripsi box, jadi kalian jangan lupa cek ya. Nah bagian belakang ini yang membuat panasnya itu merata ke seluruh bagian teflon.